Indonesia yang pertama di Asia Tenggara. Akhir tahun ni selesai, kata Pak Jokowi. Apa benda tu agak-agaknya, guys? Hello guys, Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan selamat menyambut bulan Ramadan, guys. And welcome back to my channel. So guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, bakal kuasai teknologinya, Indonesia menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Akhir tahun selesai, kata Pak Jokowi. Okay, so aku baca sedikit info di description. Aku nak tahu apa benda ni. Mimpi Indonesia memiliki Shinkansen alias kereta cepat. Okay, kini terwujud. Tak lama lagi Indonesia akan memiliki kereta yang sanggup melesat dengan kecepatan maksimal 350 km per jam. Bayangkan dari Jakarta Bandung dapat ditempuh hanya dalam waktu 36 minit je, guys. Dari Jakarta ke Bandung jauh tu. 36 minit je, setengah jam je. Wow. Okey. Tak apa guys, kita tengok je video ni. Okey guys, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Kereta cepat. Bayangkan rumitnya sekali lagi kalau kita terlambat membangun infrastruktur. Jangan terbaiklah Pak Jokowi ini. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Demi Indonesia maju. Penting, terutama yang berkaitan dengan daya saing, kecepatan, efisiensi. Ini investasi 6 miliar US dollar. Oh, macam tu ya, dorong bawa. Insyaallah nanti di akhir jembatan 2021. Kadang-kadang aku terfikir juga, Indonesia memiliki macam mana orang boleh bawa Shinkansen alias kereta cepat kini terwujud. Tak lama lagi Indonesia akan memiliki kereta yang sanggup melesat dengan kecepatan maksimal 350 km per jam. Bayangkan, dari Jakarta-Bandung dapat ditempuh hanya dalam 30 menit saja. Kereta cepat digadang-gadang akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Proyek pembangunan kereta cepat di Jakarta-Bandung sudah rampung hingga 70%. Sesuai arahan Presiden Jokowi, kereta cepat pertama di Indonesia, guys, dengan panjang rel 142 km harus sudah beroperasi pada 2022 mendatang. Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan kereta cepat generasi teranyar, yakni tipe CR400AF. Kereta cepat tipe CR400AF didesain dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan kereta beroperasi di 4 iklim. Salah satunya iklim tropis dengan kondisi suhu dan kelembaban tinggi seperti di Indonesia. Berbeda dengan tipe sebelumnya, CR400AF disebut-sebut lebih hemat energi, lebih andal, dan memiliki masa penggunaan lebih lama atau lebih dari 30 tahun. Biaya perawatannya pun diklaim lebih rendah. CR400AF ini merupakan kereta cepat generasi terbaru hasil pengembangan CRRC Qingdao Xifang, produsen raksasa kereta cepat di China. Menariknya, teknologi kereta cepat pada CR400AF bersifat terbuka, yang artinya Indonesia dapat menguasai teknologi kereta cepat di masa yang akan datang. Moncong di bagian depan, warna kelir merah putih. Seperti kereta cepat pada umumnya di Jepang maupun China, desain kereta cepat Jakarta-Bandung tipe CR400AF memiliki moncong di bagian depan. Kereta peluru ini dihiasi warna kelir merah putih, sehingga membuat tampilannya Indonesia banget. Keren dan gagah saat masa. Mewah, lengkap dengan fasilitas di bagian dalam kereta, kabin masinis didesain ciamik abis agar nyaman. Dilengkapi dengan peralatan tempur berupa tombol, layar monitor, dan tuas untuk mengoperasikan kereta cepat. Menuju gerbong penumpang, tempat duduk yang disediakan sangat nyaman. Didominasi warna coklat, kursi penumpang begitu lega. Di kelas eksekutif atau bisnis, kursi dapat menjadi tempat tidur. Di kelas ekonomi, kursi penumpang tak kalah empuk. Yang pasti, sangat nyaman untuk menyandarkan tubuh. Kerennya lagi, satu rangkaian kereta CR400AF terdiri dari 8 cars atau gerbong. Kereta cepat Jakarta-Bandung dilengkapi dengan fitur cabin noise yang lebih rendah dibanding tipe sebelumnya. Tersedia pula dua lighting arrestor di setiap rangkaiannya, sehingga mampu meningkatkan keamanan terhadap sambaran petir, terutama di sisi peralatan tegangan.
Kereta cepat Jakarta-Bandung dapat berjalan pada kecepatan maksimal 350 km per jam. Dengan kecepatan tinggi tersebut, jarak Jakarta-Bandung yang biasa ditempuh selama 3-4 jam menggunakan mobil menjadi hanya 36 menit saja, direct atau tanpa berhenti, sampai 46 menit, non-direct atau berhenti di setiap stasiun. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan melewati 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini, dan Stasiun Tegaluar, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Nantinya, dari stasiun kereta cepat Tegaluar akan terintegrasi dengan jalur LRT Bandung. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan menghabiskan anggaran sekitar 6,02 miliar US dollar atau setara dengan 86,04 triliun rupiah. Jika seluruhnya sudah rampung dan beroperasi, maka kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Sebuah tonggak sejarah baru bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia. Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek prestisius yang harus kita dukung bersama. Bahwa Indonesia mampu membangun kereta cepat yang manfaatnya bisa kita petik bersama dalam jangka panjang. Naik kereta cepat, bepergian jadi tepat waktu, aman dan nyaman, apalagi rencananya akan diteruskan sampai Surabaya. Oh, cantik PN dalam dia. Berbentuk peluru. Oh, ini model dia. Okay. Itu dia guys, bakal kuasai teknologinya Indonesia menjadi yang pertama di Asia Tenggara akhir tahun selesai, kata Pak Jokowi. Berkemungkinan tahun 2022 lah rakyat Indonesia akan merasa menaiki kereta cepat daripada Jakarta ke Bandung dan Bandung ke Jakarta dalam masa setengah jam, tak sampai satu jam guys. Kalau naik mobil, ikutkan info daripada admin tadi, dalam 3 ke 4 jam kan. Bila kereta cepat ni dah siap, dia akan menjadi setengah jam, 35 minit lebih kurang macam itulah. Wow, nampak? Banyak projek-projek yang akan membuat rakyat Indonesia senang di masa hadapan, insyaAllah. Tak lama lagi guys, sabar-sabar. Mungkin aku sendiri pun akan dapat merasa. Okay, so sama-samalah kita berdoa agar COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia ni agar cepat hilang lah. Kita doa lah sama-sama. Okay guys, so ni pun puasa kan, puasa lepas tu sekejap je pejang celik dah seminggu. Okay, tak lama lagi pun kita dah nak nyambut Aidilfitri. Dengan keadaan COVID sekarang ni, alangkah bagusnya kalau COVID tak ada, so kita boleh berhari raya dengan family dengan sangat-sangat gembira kan. So sama-sama lah kita berdoa guys. Okay guys, aku sampai sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku akan datang, insyaAllah. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.